ini terakhir sih. Kita harus cepat-cepat terus langsung pulang, guys. Oh my god, lambang bintang, bro. Halo teman-teman, kembali lagi di Labyris. Kali ini aku akan bermain game horror yang berjudul Roblox. Oke guys, kita akan main game Roblox lagi dan kita akan bermain game horror yang berjudul Night Shift. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja play the game. Let's go. Enjoy the video, guys. Oke, jadi di sini ada berbagai macam cerita short stories yang bisa kita mainkan. Dan kita untuk yang pertama kita akan memainkan ini dulu, guys. Ini dia. Night Cleaner, read the story. Oke. Okay. Game horror Roblox, a story about a night cleaner who dare clean the house after a party where a demon was summoned. Oke, okay. Cerita tentang cleaner atau pembersih yang membersihkan rumah setelah pesta, tetapi rumah itu telah membangkitkan iblis. Oke. Okay. Oke, aku akan mencoba sehorror. Oh my god, sehorror apa sih game Roblox ini? Ini creepy sih ini yang kanan itu. Oke, they call you to clean the house, they pay us twice. Oke, mereka memanggilmu untuk ke rumah dan mereka membayar double atau membayar ekstra untuk membersihkan rumahnya. Oh my god, wah ini kayak anu ya, game yang pernah aku mainkan, Last Night Mob. Kalian bisa cek di deskripsi, guys. Ini aku pernah main ini. Wah ya. Oke, tapi kursornya dia nggak bisa hilang ya. Oke. Wah, ini sampai semalam, mama. Oke, santai. Awal. Nggak di game aslinya, nggak di game sini sama-sama horror loh. Ini sampahnya di mana? Oh my god, kita di sini questnya membersihkan kayak di game yang aslinya kan, gak yang versi Roblox. Okay, easy bro. Okay, kenapa kita tidak menyeret sampahnya ke sini terus kita membuangnya lebih dekat? Kadang-kadang logika game horror itu nggak masuk akal loh. Dia mempersulit dirinya sendiri. Kalau bisa yang susah kenapa yang mudah? Okay, nggak apa-apa lah. Okay, kita langsung aja bersihkan ini pesta, habis pesta. Banyak minum Coca-Cola. Ini gak sehat bro, buat ginjalmu bro. Buset. Guys, siapa yang cita-citanya kena batu ginjal karena minum Coca-Cola, guys? Banyak-banyak. Oke. Okay. Oh, oke. Game horornya, di game aslinya nggak ada suara-suara kayak gitu sih. Please lah pak, di sini tuh aku hanya ingin membersihkan rumah ini pak. Tolong, kita kerjasama, nanti kita bagi 50-50 lah, nggak apa-apa lah. Asal kamu nggak mengganggu saya. Ini saya bekerja demi tulang punggung, saya itu tulang punggung di keluarga saya pak, please. Kepada bapak hantu, aku mohon perhatiannya pak. Oke, okay. Oh mop kita pencet satu guys. Oke, okay, kita bersihkan dulu. Nice. Lumayan agak susah ya dia berkali-kali bro. Oke, okay, nice. Press Q to tax. Oke. Okay. Oh nice, kita entrance atau pintu masuk kita sudah selesai. Ih sama lo creepy-nya lo guys. Oke, okay, ingat-ingat ini game Roblox, ini game Roblox. Oke, okay, game Roblox ini. Oke. Okay. Game horror bisa, game Roblox bisa horror banget bro. Ih, ini apa bro? Ih, boker. Siapa yang berak berceceran kayak gini? Ini habis pesta makan apa ini bro? Kamu nggak punya kantong atau apa gitu ya? Tolong, ngambilnya kenapa satu-satu? Kita membersihkan berak dari pemilik rumah ini yang sudah dirubung oleh berbagai macam lalat.
Oke. Nice, restroom kita udah selesai, kita tutup aja biar tidak ada yang horor di sini. Oke, kita akan terangin dulu guys, bentar guys. Ini agak gelap. Nice. Let's go. Ya, di sini dikunci seperti game yang asli. Itu dikunci. Kita ambil di sini. Astaga, dia banyak banget, bro. Tidak menerima tamu, tolong. Tidak menerima tamu, jangan dodok-dodok. Ini saya terganggu ini. Mana di luar hujan lagi. Vibe-nya mendukung banget, bro. Ini ada darah-darah, bro. Pesta apa ini? Pesta membangkitkan setan, loh. Minumnya Coca-Cola, ramen. Emangnya setan minum Coca-Cola, ya? Astaga, bro, banyak banget, bro. Sampahnya, bro. Gini apa yang punya rumah ini nggak merasa risih atau gimana ya? Mana rumahnya ini bagus loh sebenarnya ini. Yee, tidak menerima tamu. Tolong. Yang punya rumah tidak di sini, bro. Nice. Ini kalau aku punya rumah gede. Oke, aku mendengar jejak kaki. Ada di atas sih. Wah, ini ada lantai duanya ya. Apakah di versi Roblox ini ada lantai duanya, guys? Wah, ini keren sih ini. Wah, ini kulkasnya mahal ini. Ini sekitar 20 jutaan ini. State the door is are open. Refrigerator is operating normally. GG. Kulkasnya GG, bro. Dia lebih komplit, bro, fiturnya daripada HP ku, guys. Astaga. Ini kenapa suaranya jadi horror gitu, bro? Aku nggak suka ya kayak gitu ya. Tolong. Nyari siapa, Pak? Nggak beres ini. Nggak beres ini. Tolonglah. Udah, please, udah. Jangan kayak gitu. Mana sampahnya kotor banget lagi. Astaga, bro. Ya gitu. Harus waspada, bro. Udah kah? Kitchen, living room. Oke, udah selesai, bro. Siapa tadi bapaknya? Minta sumbangan kah? Maaf, Pak, tidak menerima sumbangan. Oke. Yup. Anak kurang ajar. Anak setan. Aku gak expect sih kayak gitu sih. Soalnya pas di game aslinya gak ada kayak gitu, guys. Kita harus mencari kunci dulu baru ada kayak gitu. Agak beda sih ini. Yang di sini tadi juga beda. Wah, jumpscare-nya beda, bro. Gak bisa lari, Pak. Bisa. Tolong ya. Ini sampahnya jauh sekali, bro. Tolong, kenapa di sini tidak dikasih sampah? Oke. Hanya suara. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Oke, Roblox. Ingat, ini hanya Roblox. Game bocil. Oke, ini hanya Roblox, please. Kenapa Roblox sehoror ini? Ini keren sih ini sih.
Dan grafiknya Roblox itu juga, wah ini keren sih bro. Roblox bisa bikin kayak gini sih keren sih. Suatu improvement yang perlu diacungi jempol guys. Ternyata Roblox udah sekeren ini bro. Kita perlu mengepel di sini. Tidak takut, itu hanya suara yang hanya berulang-ulang dan itu hanya template dan aku tidak takut. Ini pintu, pintu kunci yang ada di situ kan? Karena di game aslinya juga di sini guys. Apa beda? Oh sama, masih sama bro, masih sama. Oke. Cuma di game Roblox ini dia lebih terang sih, enak sih. Apa aku ngambil kunci bro? Guys, kita cepat-cepat aja guys, biar gak terlalu lama guys. Oh god, bosses. Enggak menerima tamu. Apa sih ganggu terus? Lagi aku udah bawa sampah ya. Ini kuncinya ada di sana sih. Ini walaupun aku dibayar double, udah tahu setelah petir itu aku langsung pulang sih. Gak apa-apa gak dibayar bro, masih ada pekerjaan lain. Nice, kita udah bersih kan? Office, yes, let's go. Oke, kita langsung aja ke bedroom. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan di sini. Holy shit, aku tadi lihat bayangan bro di sini. Oke, kita harus berhati-hati sini. Enggak. Ma parah sih ini sih. Dia bener-bener beda bro jumpscare-nya bro. Kertas ini, kertas pasti buat coret-coretan atau buat gambar. Ketika seorang introvert diundang di pesta, dia akan mengambil kertas dan dia what the freak bro, alarm macam-macam yang bunyi sekenceng itu guys, gila sih. Itu yang bangun arwahnya sih, arwah-arwahnya bangun bro. Menggambar terus mengunci diri di kamar, dia sibuk dengan dirinya sendiri sih kalau introvert gitu. Oke, nice, tinggal beberapa sampah lagi yang perlu kita bersihkan. Oh my god, ini sampah apa? Sampah apa? Bercak darah kah ini kah? Cairan apa ini? Cairannya warna merah atau hitam sih, ini nggak mencurigakan sih, asal nggak putih guys. Itu perlu diwaspadai itu. Bedroom, oke, ada pintu yang terkunci di sini, tidak ada lagi kan? Oh my god, please tidak ada jumpscare kan? Complete the ritual. Oke, di balik tirai ada suara. Oke, ini terakhir sih. Kita harus cepat-cepat terus langsung pulang, guys. Oh my god, lambang bintang, bro. Oh my god, bro. Kita harus lari sih.
Harus lari sih, guys. Polis! Polis! Dia ngejar kita, kah? Oh my god, setan berkepala banteng, parah. Shit. Oh, subuh, suka bobo, kau. Kau kat mana? Kau tinggal sini ke? Aku suka baba, suka baby. Kita pulang guys. Shh. Sama kit kabarnet fokus for reward. Game-nya udah selesai loh, tolong. Game-nya udah selesai, kenapa ada jump scare seperti itu? Wah, ini horror banget sih. You successfully clean the house, but dead after freed the demon. Kamu berhasil membersihkan rumah, tetapi kamu mati ketika kamu membebaskan iblis. Kamu adalah salah satu fan di bisnismu, ending 2. Oh, kita dapat ending yang kedua, guys. Perlukah kita mendapatkan ending, beberapa ending yang ada di game ini? Silahkan komen di bawah, guys. Oke, mungkin ini menjadi penutup untuk video kali ini. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk share juga supaya channel ini semakin berkembang. Oke, guys. Mungkin sekian dari Laberi Jam. See you next time. Good time.